Antara kerisauan utama rakyat Pahang adalah isu alam sekitar. Sebagai negeri yang bergantung kepada alam untuk menjana ekonomi, ancaman pencemaran tidak boleh dinafikan. Penduduk kini mulai panik. Mana tidaknya air paip yang keluar dari Pili Keruh bak teh tarik. Kebimbangan mereka, ini bakal jadi punca yang menjejaskan perniagaan pelancongan dan penginapan yang diuruskan. Ini kali pertama berlaku dalam tempoh 30 tahun. Aktiviti pembalakan kawasan sekitar dilihat sebagai puncanya. Dua kesan daripada pembalakan yang berhampiran dengan Kuala Tahan. Pertama, tentulah ianya berkisar daripada pengurusan sumber semula jadi. Bekalan air gravity feed yang di bawah pemantauan Jabatan Kesihatan sendiri dan telah digunakan oleh penduduk kampung berpuluh-puluh tahun adalah satu kerugian bagi kami apabila bekalan air yang memang menjadi aset kami tiba-tiba bertukar menjadi keruh Dan kedua, saya melihat juga kesan jangka panjang dalam industri pelancongan, iaitu ekopelancongan Sebab saya melihat ekopelancongan adalah sumber utama bagi kami di Kuala Tahan ini Pengusaha pelancongan juga bimbang masalah yang berlaku akan memusnahkan habitat hidupan liar. Dalam National Ecotourism Plan kita yang baru, dah disebutkan kawasan itu kita suggest bangunkan sebagai Hornbill Valley, tempat melihat burung, tempat pelancongan, melihat wildlife. So kalau kita rosakkan, so kita nampak kontras antara aktiviti pembalakan dengan aktiviti ekopelancongan. Sedangkan memang dalam National Ecotourism Plan kita nak pelancong lagi ramai datang. So kalau aset kita dah rosak, macam mana kita nak promote nak bangunkan ekopelancongan kita? Kira-kira 200 km dari sini masalah yang sama berlaku. Tasik Chini, satu-satunya rezap biosfera negara juga semakin tercemar. Kesannya dirasai penduduk asal di sini, suku kaum Jakun. Air pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, air ini memang lawa. Memang cantik air. Kita orang pun mengguna minum ke, mandi ke semua air tasik. Kita mandi. Tapi dulu air itu kita nampak biru. Ikan adalah air kita nampak. Dulu, pada tahun 60-an sampai tahun 80-an. Apabila tercetusnya kawasan Feda, Balak, Mining sekarang, Pelombong, Lombong Batu ni sekarang air dah jadi tak cantik lah. Sumber kerja-kerja tambahan tu adalah daripada ikan juga. Kita kan mencari ikan, jual ikan apa semua. Tapi ikan tu memang ada lah. Tapi taklah macam dulu dia ikan tasik ni tak macam dulu je. Dia rasa, sekarang ni dia rasa lain sikit lah. Cuma kalau nak makan tu tak apalah, tak ada apa masalah. Cuma perbezaan dia, rasa dia dulu dengan sekarang. Bukan saja punca makanan, pencemaran juga beri kesan kepada punca pendapatan yang lain. Sekarang ni pun pendapatan saya masa 2014-2015 sampai 2016, mana pendapatan sahabat pakcik, satu bulan pun pakcik bawa bot ni bolehlah 1,000 atau 7,800 sebulan. Tapi sekarang ni 2016-2017 ni, masuklah 2018 ni, memang pakcik ni dekat sebulan baru hari ni buat trade. Sebab pelancong tak ada. Saya memang bergantung pada Tasik Chini. Anak saya 6 orang besar pun hasil Tasik Chini ni lah. Saya tak ada pergi ke lain. Cari ikan, cari rotan, tak kira lah, asal janji laku. Benda tu jari, kata orang Melayu pun, janji barang ni saya cari dengan cara halal. Pada 2016, seramai 17,000 pelancong berkunjung ke Tasik Chini. Tahun lalu, jumlah itu menurun sehingga 7,000 orang sahaja.